Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bosku dengan channel MR Borneo TV. Ya, hari ini hari Sabtu ya. Kita unggah lagi hujan yang ada di perapatan Pasar Sumberagung. Ya, ini kita posisi berteduh di perapatan Pasar Sumberagung. Ya, karena hari ini kita OTW pakai motor, jadi ya kita berteduh ya bosku ya. Ya, inilah situasi sekarang di Kabupaten Prengsewu. Curah hujan sangat lebat sekali ya. Dari beberapa tempat, lokasi, Wates, Gadingrejo, Ambarawa, Pagelaran, Banyumas, banyak lokasi yang digenangi oleh air. Ya, semoga pada hari Sabtu sore ini hujan yang sangat lebat ini tidak membawa musibah untuk warga Prengsewu khususnya. Ya bosku ya, untuk hari ini curah hujan sangat lebat sekali. Dengan kondisi seperti ini, ya mudah-mudahan tidak ada kebanjiran yang sangat mengkhawatirkan warga, terutama warga Prengsewu khususnya. Nah, kita di sini di depan pangkas rambut cahaya ya, Pasar Sumberagung. Ini situasi terkini curah hujan yang sangat lebat sekali ini sangat mengkhawatirkan untuk masyarakat lingkungan setempat. Ya, karena di daerah Sumberjo, daerah Krisnomulyo, airnya arahnya ke sana ya bosku ya. Inilah situasi terkini untuk daerah Sumberagung, Ambarawa. Ketemu lagi dengan channel MR Borneo selanjutnya.